Pemirsa, menyukseskan pesta demokrasi pemilihan serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menggandeng sejumlah media massa di Sumatera Selatan. Kolaborasi ini dalam upaya memberikan informasi kepada publik sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih. Dan saat ini pemirsa dapat kita saksikan bersama media gathering yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan bersama sejumlah awak media massa. Dan memang pemirsa perlu kita ketahui pilkada serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan juga di Provinsi Sumatera Selatan menjadi atensi khusus bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia sudah berjalan. Dan saat ini memang Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan tahapan-tahapannya, mulai dari penerimaan bakal calon kepala daerah baik gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. Tahapan-tahapan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten maupun KPU Provinsi Sumatera Selatan. Dan memang saat ini untuk mendorong partisipasi masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, perlunya kolaborasi antara KPU Provinsi Sumatera Selatan dan media massa. Dan hari ini menjadi salah satu upaya agar peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada pesta demokrasi nanti meningkat. Dan memang kita melihat bahwa diskusi-diskusi dalam upaya pensosialisasi, mensosialisasikan pelaksanaan pesta demokrasi 2024 saat ini menjadi tanggung jawab bersama. Seperti kita ketahui saat ini pemirsa bahwasanya di Sumatera Selatan ada 17 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada serentak. KPU Provinsi Sumatera Selatan sendiri setidaknya sudah menetapkan sekitar 6,3 juta daftar pemilih tetap yang akan ke depan memberikan hak suaranya dalam penghelatan pesta demokrasi. Dan dalam upaya untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya, KPU Provinsi Sumatera Selatan sudah melakukan langkah-langkah strategis. Demikian pemirsa laporan dari kami dari Palembang, Sumatera Selatan. Muhammad Riza Palepi, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.